angkat ke depan kembali ke lini, siapa Igar, kembali Aldi Febrian, masih dapat sambutan Gatung Aceh Sumatera, kembali Oplan hasil bergulir ke dalam lapangan, 11 Mike yang menegukkan saudara Panggi. Akibatan poin memecah telur yang pertama, 1-0. Kembali kali ini Wowo, angkat ke depan kembali kali ini Igar, kembali masih dapat dipatahkan rumah-rumahnya. Pukulan yang dilakukan saudara Ojan berhasil menambah poin kembali tentunya kali ini tim daripada Kacor CS menjadi 2-0. Kembali Wowo, angkat ke depan kembali siapa dia, angkat Igar ke belakang, kembali Bajar Bobong. Kali ini satu buat spike bendungan yang dilakukan oleh saudara siswa. Kembali poin pindah 1-2. Kembali saudara Igar lakukan sanggara pantai tenis, angkat kembali siswa Opang, masuk kali ini rumah-rumahnya pukulan yang dilakukan saudara Panggi. Kembali pengibatan poin kembali pindah 3-1 di pertandingan set yang pertama. Kacor CS berhadapan dengan tim daripada Yepetran sekali ini. Kembali saudara Dani lakukan sanggaraan, angkat tinggi datangnya bola Igar, kembali kali Sablu. Begitu keras pukulan spike yang dilakukan seorang Manik. Akibatan kembali poin tentunya pertama kali ini. Kembali kali ini saudara Ojan, angkat ke depan kembali kali ini Bowo, terima saudara Silo keluar Gatot Kaca Isomabur ngawur keluar lapangan Gatot Kaca. Kali ini poin mengakibatkan menjadi sama, 3-3. Kembali kali ini lakukan kembali saudara Ojan, angkatnya keluar lapangan kali ini, dibiarkan saja oleh seorang Gatot Kaca. Kembali poin pindah pertama 2 ataupun 4-3. Kembali siswa angkat ke depan kembali, angkat kembali Hojan ke depan Sablu. Satu buah spike yang begitu sempurna dilakukan kali ini. Bola tangan seorang Wandi berhasil menambah poin kembali tentunya pertama untuk tim daripada ya Petrans. Kembali pindah poin menjadi 4-1. Kembali kali ini melalui tangan seorang Fajar, lakukan kembali sel ke depan, angkat tinggi datangnya bola kembali ke belakang Caca, pasti dapat selamatan kembali kali ini siapa yang dituju, angkat kembali ke depan kurang, masih sama dengan turun tadi siswa ke belakang Opa di penurunan super Adi Febrian keluar lapangan. Pukulan yang dilakukan oleh seorang pemain daripada ya Petrans kurang sempurna kali ini melalui tangan bendungan Aldi Febrian. Kembali Opang angkat ke depan, masih dapat sama dengan Wali Igar Aldi Febrian. Wali Igar Aldi Febrian, satu gol spike yang betul keras kembali lagungan Aldi, menambah satu angka kembali tentunya pertama untuk tim daripada ya Petrans. Kembali poin pindah kali ini 5-5. Kembali kali ini lagungan pemain berpunggung ngembat Wandi, angkat ke depan kali ini siswa Wow. Angkat ke depan nomor 3 kali saudara Oja, ke depan kembali keluar lapangan. Kontrol yang begitu sempurna dilakukan pemain nomor 7 sang libero saudara Telis. Pengibatan kembali poin pertama pindah 6-5. Angkat angga ke depan, ada Igar kembali Adi Febrian bergulir ke dalam pojok lapangan kali ini. Menambah satu angka kembali pertama pindah 6-1. Kembali mencoba lagi kali ini, lakukan jam-jam parwar biasa dalam lapangan. Pukulan yang begitu sempurna, jam-jam yang begitu sempurna dilakukan oleh pemain bernomor punggung 7 saudara Eko rupa-rupanya. Kembali mengibatkan poin kembali pertama, angkat kembali kali ini ke depan, masih dapat selamatan kembali kali ini Opa, angkat tinggi datangnya bola, terima nomor punggung 3 kembali ke belakang Ali Berlian. Kurang sempurna, terlalu cepat menyocok sekulit benar saudara Wowo. Kembali mengibatkan poin tentunya pertama 8-6 di pertandingan set yang pertama. Kembali kali ini mencoba lagi pelawat di tangan seorang Eko, lakukan ke depan luar biasa, satu buah jamset yang dilakukan oleh seorang Eko, pemain bernomor 7 dari Malaysia Petrang sekali ini. Poin kembali pertama 9-6 di pertandingan set yang pertama. Kembali saudara Eko mencoba kali ini lancar melakukan jamset baru
biasa. Angka seru tadi kembali bawa ke belakang, terlalu menuki grup Arumaya. Mampu kembali konyang silakan poin. Satu sembilan dah. Caca. Nek. 10 melawan 6 kali ini mencoba kembali setara Eko ancang lakukan Samsa Barbar biasa ke depan gol Gatot Caca Isto mabur siswa kembali kurang sempurna pukulan spike yang dilakukan saudara Dandi nampak satu angka kembali 11 melawan 6 di pertandingan set yang pertama kembali mencoba melalui tangan seorang Eko lagi-lagi Eko mencoba kembali kali ini angkat langsung ke depan lakukan Samsa Barbar tidak luar biasa kali ini satu buah saat yang lakukan setelah Ego 7 melawan 11 kembali poin pindah kali ini angkat ke depan Gatot Caca Isto mabur kembali ke depan Abi Fabrian Gunung Dalang Gunung Sumbing Pemadai kembali 12-7 angkat kali ini unggulan spike yang dilakukan Ali Fabrian satu buah spike yang begitu mengejutkan sehingga membuat pantun saya lupa saudara Aldi kembali kali ini satu buah ujuan yang dilakukan oleh pemain daripada Gacor Chess 8-12 kembali saudara angkat ke depan kembali kali ini daripada nomor pemain Adi Fabrian masih dapatan kembali kali ini opa satu buah sotekan yang begitu manis semanis senyuman manis di bawah kumis tipis Italia dilakukan oleh seorang panggih kali ini kembali bagi batang poin 9 melawan 12 angkat kembali Igar masa menang Gatot Kaca Isto mabur tetapi sebuah penyelamatan yang kurang sempurna lakukan Gatot Kaca kali ini kembali kali ini Igar lakukan satu depan Gatot Kaca angkat kembali kali ini opa masih dapat sahabatan kembali Igar ke depan kali ini contekan dilakukan pemain empat Wowo angkat kembali opa ke belakang kurang sempurna penampatan yang dilakukan kali ini oleh seorang Eko berhasil menambah poin kembali tentunya bertambah bagi tim daripada Gacor CS menjadi 10 melawan 13 balik kali ini saudara Dandi Rupa-Rupaya yang akan mencoba kembali kali ini ancang-ancang kepada siapa yang mau dituju lakukan ke depan angkat kembali kali ini Igar ke belakang sepuluh masih dapat sahabatan kembali Dandi kali ini angkat opang ke depan kembali Wow! Angkat kembali. Ada saudara Opang kembali dari siapa yang menuju ke tempat kedua nomor Aigar kembali. Saudara yang lakukan Opang kembali ke depan. Siswa terlalu pergi ke dalam. Masih dapat sahabat tiga ke belakang. Sepuluh. Bobol. Pukulan spike yang dilakukan oleh pemain kali ini daripada YP Trans hasil bergulir ke dalam lapangan pemain daripada Gacor CS menjadi 14 melawan 10 kembali kali ini lakukan sampai ke depan kembali Opang angkat ke depan kembali Opang masih apa yang terjadi membentur bibirnya seluruhnya pemain bernomor punggung 4 saudara Wandi kali ini hanya perjumpaan kembali poin pindah 11 melawan 14 kembali siswa mencoba kembali lakukan sampai ke depan keluar lapangan sebuah save yang dilakukan saudara siswa kali ini mengibatkan kembali poin pindah 15 malah 16 angkat kembali ke depan Wowo terima siswa kembali ke belakang Opang setelah dilakukan angkat kembali Igar kepada siapa yang ke belakang Samsung SNK mesin saudara Wowo kurang sempurna sama yang dilakukan dengan kaki dilakukan oleh saudara Wowo kembali kali ini YP Trans ancang-ancang lakukan kembali saya ke depan prima di tingginya kembali Opang didorong ke depan kembali membentur bibirnya hanya mengibatkan kembali poin bertambah lagi kan untuk tim daripada YP Trans 17-11 kembali kali ini ancang-ancang lakukan Zamzal ke depan siapa yang suruh ojan angkat ke depan kembali Pandi prima siswa kembali Gatot Kaca Isto mabur kali ini mengeluarkan jurus andalannya seorang Gatot Kaca kali ini serabut pirang daripada Gacor menghujam daratan pemain daripada YP Trans kembali kali ini Opang angkat gerbang Igar kembali Aldi Fabrian masih dapatkan kembali Anang kembali wow
satu buah spike kembali diturunkan oleh seorang Wawa, menambah satu angka kembali 13 melawan 17 di pertandingan sedang pertama kali ini. Kembali saudara Obang coba akan melakukan set kembali ke depan, ancang-ancang lakukan surat tinggi datang ke bola, angkat Igar kembali, Adi Pria begitu menggelegar menghujam beradam para pemain gacor, mengakibatkan kembali poin bina 18 melawan 13 di pertandingan set pertama. Kembali kali ini keluar lapangan sebuah set yang dilakukan oleh pemain daripada JP Trans kali ini. Kembali angkat ke depan, terima datangnya kembali saudara Wowo, berhasil mencuri split bundar kali ini, menambah satu angka kembali 15-18 di pertandingan set yang pertama. Mencoba memperkecil ketertinggalannya kali ini saudara Angga, angkat ke depan kembali, terima Aldi Febrian ke belakang, dorong tipis datangnya bola, Siswo kembali Wowo, masih dapat selamatkan kembali Gatot Kacai, semua berkembali Gatot, oh maksudnya setelah Angga, timang-timang anak musa yang angkat ke depan kembali, Igar kembali, masih dapat selamatkan, tetapi pantulan bola keluar lapangan, bulan kali yang dilakukan saudara Eko, berhasil menunggu kembali ke dalam, kali ini kembali mencoba, kali ini seorang Eko, lakukan jamsa war, biasa keluar. Kali ini jump yang dilakukan oleh seorang Eko. Hingga ulam. Kembali kali ini 18-11. Angkat kembali kali ini Igar yang dituju. Selama dorongan Opang berhasil disamakan oleh Wowo. Angkat Gatot Kacai, Sobabur kembali ke depan Igar. Angkat kembali masih selamatkan saudara Aldi Febrian. Igar kembali Adi. Kembali Adi. Fabrian kembali mencoba memukul si kulit bundar dengan begitu keras dilakukan seorang Ali Fabrian. Kembali poin tentunya pertama 20-18. Aldi kembali lakukan diterima saudara Bangi, angka Siswa ke belakang Gatot Kaca, satu buah jatuh terbang di angkasa kembali sebelum di menunda sepura kali ini Igar kembali lakukan lob ke belakang ada Bangi, terima kembali Siswa kali ini. Hasil bergulir kembali ke pojok lapangan saudara-saudara. Pukulan yang dilakukan oleh Mamas Wowo kali ini daripada gacor menambah poin kembali pindah 19-20. Kali ini Wowo lakukan segera depan, angkat Igar kembali sebelum begitu sempurna pukulan strike yang dilakukan seorang Ojan kali ini. Menambah satu angka kembali bertambah untuk tim daripada YB Trans 21-19. Kembali Igar lakukan jump-jump ke depan, tipis datang kepada seorang Gatot Kaca kurang sempurna, kembali Dani angkat panggil tipis datang kembali nomor 4, kembali curi, angkat kembali Opang, begitu sempurna satu buah Sonega yang dilakukan saudara Opang kali ini, bergulir kembali bertambah menjadi satu angka 20 melawan 21. Angkat saudara Dani, terima tinggi datangnya bola Igar kembali di bendung kurang sempurna pukulan spike yang dilakukan saudara Wandi, berhasil keluar lapangan pantulan yang didapatkan oleh seorang gacor kali ini daripada seorang Obang. Kembali 22 melawan 20. Angkat kembali Wowo. Terima Siswa kembali Wowo. Hujan dari daratan para pemain JP Trans kali ini pukulan spike yang dilakukan saudara Obang. Berhasil menambah poin kembali pindah 21-22. Balik kali ini saudara Siswa mencoba kembali lakukan kembali serve ke depan Aldi Febrian, angkat kembali Igar kembali Ozan, satu buah sontekan dilakukan kali menimpu serangan para pemain daripada gacor CS, mematakan pergerakan para pemain gacor CS tentunya menjadi poin kembali pindah 23-21. Angkat kembali Tairis, terima Siswa ke depan kembali yang tujuan Opang, top ke belakang masih dapat selamatan kembali Igar ke depan kembali Adi keluar lapangan. Pukulan spike yang dilakukan seorang Aldi Febrian kali ini berawal satu angka kembali 22-23, kembali poin pindah Opang mencoba kembali lagi cancang kepada seri 7 lakukan saat ke depan angka tinggi datang bola terlalu menegi ke dalam Gatot Kaca, Iso Mabur berhasil kembali kali ini mengeluarkan jurus andalannya yaitu jurus Gatot Kaca, Iso Mabur terbang melayang di angka seorang Gatot Kaca
menerbangkan sayapnya di atas angkasa seorang Gatot Kaca. Akan kembali hingga ke depan. Adi Febrian masih dapat kembali satu. Satu buah ucapan dapat diberikan oleh seorang Eko. Pemain bernomor punggung 7 dari para YP Tersang. Mengimbangkan set point. Terjadi di pertandingan set yang pertama 24 melawan 23. Oke, Jo. Balik kali ini Yepetra sambungan sampai depan. Wowo angkat siswa ke belakang. Gatot Kaca iso mundur. Lagi-lagi Gatot Kaca yang diandalkan oleh seorang siswa. Kali ini mampu menembuangkan mematahkan serangan para pemain Yepetra sehingga terjadinya Yus di pertandingan set yang pertama 24 melawan 24 di pertandingan set yang pertama kali ini. Coba kembali melewati tangan seorang Angga. Ansang-ansang kembali ke depan lakukan sudah. Tipis datang kembali Igar. Kembali Wowo. Masih dapatkan kembali nomor 3 yaitu seorang Ojan. Angkat kembali Aldi Febrian menculang ke langit ketujuh ke Angga. Saya terbang melayang kali ini. Tertinggi utangnya yang sebagai Gatot Kaca. Angkat kembali ke depan ini ada siapa ada. Ade. Tio Padang Putra Raja. Luis Kadung saya. Tapi Radi Angga. Pukulan spike yang begitu sempurna. Dilakukan seorang Aldi Febrian menambah kembali poin. Kain menjadi 25-24. Set point di pertandingan set yang pertama kali ini. Kembali mencoba lakukan sampai dapat tipis datangnya Gatot Kaca kembali ke depan kali ini saudara Dari. Angkat kembali tipis datangnya bola Igar kembali Ade.